ribuan bakat terbaik telah melalui audisi online. Mulai dari yang keren, lucu, haru, dan luar biasa. Bagaimana aksi mereka selengkapnya? Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 audisi juri mulai 23 Oktober, hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Trans TV. Oke, Densu, ini katanya kamu punya keluarga Bantet. Iya. Apa sih keluarga Bantet? Apa keluarga Bantet? Pendek-pendek. Hah? Serius? Iya. Ceper. Iya bener. Keluarga lu apa gimana? Gua kalau ngomong sama dia susah tau gak? Sewendi-wendi gitu? Enggak dong. Dih, ketawain gue lu lebih Bantet. Bukan, dia lebih kecil lagi. Enggak, maksudnya apa? Konten atau apa sih? Kucing. Oh, kucing. Ada tuh, mana dia? Jadi gua bawa ke sini. Oke, kita lihat tayangannya dulu ya. Ini keluarga Bantet ala Densu, coba. Itu yang kucing lo? Iya, dia takut air dryer. Dia takut air? Iya. Oh. Terus tadi sampai mual gitu dikasih iya. Sisi? Cuma itu nggak boleh katanya bro. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita ngelakuin itu, katanya bisa mengakibatkan kucing lo itu stres, depresi, dan jadi kurang sehat. Oh alah, gitu. Iya, itu berarti pernah ngikutin story lo waktu, kucing? Gue kalau dengar suara gitu takut dompet gue hilang deh, Wen. Beda kucing! Beda kucing! Gue tahu ceritanya! Iya. Orang keluarga Bantet ini pernah gue lihat di story-nya, pas kucing lo mau lahiran ya. Iya, itu bener. Aja kucing lo mau lahiran tuh repotnya setengah umat ya. Iya, ribet. Karena dia kan kecil-kecil, terus mamanya juga kecil. Jadi pas mau keluar tuh perutnya susah. Oh. Kan lo ada. Hah? Lu kan bidannya. Iya, tapi itu prosesnya cukup lama. Ribet. Ngapain mana? Sih pada kesono? Lu ngapain sih pada kesono? Ambil kucingnya. Kucingnya. Hah? Bawa kucingnya. Mana kucingnya? Oh, itu kucingnya. Sini, mana sini. Coba sini. Bawa. Bawa aja bro, Aduh lucunya. Oh ya Allah. Jadi dia gak nyaman. Wen, pegang Wen. Lu takut amat sama kucing? Gak takut gue. Eh. Nah. Itu Ubi. Cucu. Ini donat nih anaknya. Aman kok. Dia enggak nyakar. Eh, kalau ini nama jenis kucingnya apa, Den? Hah? Kenapa kucingnya apa? Ini kucing kampung. Kakinya pendek. Oh, dia gitu. Iya. Ini bapaknya. Ini anaknya dua yang waktu itu lu lihat. Oh, ini yang waktu itu lahiran. Udah gede. Oh. Si Ayu mana, Ayu? Ayu takut kucing. Nah, ini takut. Yang bapaknya paling nakal. Kalau bapaknya kenapa gitu. Nakalnya? Dia pengen kawin mulu, Wak. Oh, kayak lu mirip-mirip ya. Dulu, iya benar. Yeah. Oh, manja. Wen, dia manja loh, Wen. Manja. Gue tuh bingung kalau kucing kalau dekat gue ngapa betah ya. Tuh, ampe. Cocok ya. Jangan kabur, Neng. Neng, lu mahal, Neng. Lu jangan kabur. Ini jenisnya apa nih? Ini Munchkin, kakinya pendek. Dan termasuk harganya cukup lumayan mahal. Hah? Mana kakinya pendek? Ini masih aja. Tuh. Tuh nggak apa-apa yuk. Kemarin kamu ke Amerika gitu lama, siapa yang nungguin? Ada sih mbak di rumah dijagain. Ini donat nih, aduh. Ah, itu beberapa yang digendong, kembar ya dia? Yang mana? Kembar, yang belang-belang kembar. Nggak kembar, lahirnya emang barengan. Iya, ini kembar. Kembar. Nih, ayo, lu harus tahu. Ini kembar, ini Rizky, ini Rido namanya. Mana kamu mau kemana? Awas itu Rizky, itu Rido. Dia ke belakang itu. Gak apa-apa, biarin. Gimana sih caranya kalau lo ngomong sama ngobrol sama kucing, gimana coba? Kalau gue ngobrol sama kucing tuh biasanya dia ngerti. Kenapa? Oh, Ayu takut kucing ya? Ayu takut. Jangan kayak gitu dong, Wendy. Dia belum tahu. Kucing tuh enak di awal. Endingnya bokeh. Nah. Sayang. Ini. Gimana coba ngobrol? Kenalin. Ini kakak Ivan. Dia baru kehilangan berat badan. Mau kemana? Halo. Kamu ngeliat halo. Apa? Nah kalau mukanya dia ke kanan, itu artinya dia peduli sama lo. Oh gitu? Iya, kalau dia ngeliatin lo, sebenarnya dia gak suka sama lo. Oh dia gak demen, oh ternyata dia, iya alhamdulillah deh. Gini. Kamu berarti kemana? Terbukti. Kemana kamu? Oh Wendy mulai ngobrol. Mohon maaf Pak, ini acara Pak. Bapak jangan ngeliatin kucing. Saya jagain kucing Anda. Baik. Jadi total kucing di rumah ada berapa? Total kucing itu ada...
dua induknya, ini bapaknya sama Nami, dua, anaknya 4, 6. Tapi kemarin kita udah kasih adopt 2. Oh, lo kasih orang. Ah, jadi yang tinggal anaknya 2, sama yang satu kayaknya lagi beli cireng di belakang. Iya, iya benar. Kalau enggak, kucingnya satu di belakang, ya, lagi chatting orang minta kirimin pulsa. Ini kucing gua pinter nih, lo lihat ya. Coba. Ayo, pulang nak. Ayo, pulang. 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 Sana. 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 Pulang, Neng. Ayo. Sana. Ayo. Yo, cari mangsa yuk. Mana? Cari mangsa. Ah, pulang tuh. Eh, si bogel, si bogel. Iya, lucu. Iya, kakinya pendek ya, yuk. Ada orang kan di belakang aman? Ada aman, paling kesetrum dikit. Ya jangan dong. Eh tapi kucing tuh hebat loh. Kenapa? Dia kalau ada listrik gitu, dia tuh nggak kesetrum. Kenapa? Karena? Karena dia punya insting. Jadi begitu dia lihat itu, wah jangan. Oh. Kucing, itu kucing. Kucing. Kira, ya. Kucing. Kucing. Udah aman sini, udah. Tuh di situ dia. Meong, meong. Halo, ini acara brownies bukan rumah kucing ya. Masa pada repot bisa. Ya udah. Mama acaranya kosong, Pak. Udah ada yang ngurusin udah. Udah ada yang ngurusin di belakang. Mau? Mau apa? Mau. Mau apa? Motor. Motor kerja. Ayu enggak suka kucing ya? Ayu. Ayu. Enggak suka kucing ya? Aku takut, ah. Maksudnya bukan takut, maksudnya boleh gak itu minta buat Bilqis satu? Boleh, tapi kamu gak suka kucing. Bilqis saya buat Bilqis berani. Buat Bilqis. Lah kalau ya. Bilqis kan di rumah juga yuk. Ya biarin dia yang ngurusin. Ya tapi kan ketemu malu juga tetap. Ini anteng banget. Kan di kandang. Berarti mana yang dia? Satu ini yang punya bakat artis cuma dia doang nih. Yoi. Kenapa, dia tahu dia lagi syuting. Yoi. Ya duduk diam cicing ya. Oke sekarang kita kedatangan satu bintang tamu lagi. Ini kita kedatangan artis cantik yang hidupnya berliku-liku. Ini dia, Angel Karamoy. Angel di rumah punya piaraan kucing gak? Enggak. Suka miara apa kok di rumah? Anjing dulu. Oh, tapi gitu. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak ada lagi. Hmm. Oke, silakan duduk Angel. Okay. Belum mati gue. Yuk, sini ya. Yuk, kan lu enggak takut sama gue kan? Sini enggak apa-apa. Oke. Okay. Nah, sekarang manis kalau ngelihat Angel, sekarang Angel tuh udah bisa ketawa, udah bisa kerja, udah happy banget. Nah, dulunya ini Angel pernah melalui masa sulit di dalam kehidupannya. Kita lihat ya, ini ada artikel ya. Angel Karamoy pernah hidup susah tahan lapar gara-gara gak punya uang. Kapan tuh, Jo? Itu waktu belum syuting tuh. Oh. Jadi pas papi baru meninggal sekitar 2 bulan, wah mulai tuh struggle kan. Mami kan gak kerja kan, ya. Anak 6. Akhirnya bingung, ya udah sempet di situ. Di umur aku 16 tahun. Itu 16 tahun Angel tinggal di mana? Jakarta apa? Jakarta. Oh, Jakarta. Dari Jakarta. Memang aku lahir di Manado, satu bulan lahir pindah ke Jakarta. Oh gitu. Tapi kalau misalnya dalam keluarganya Angel yang masuk dunia entertainment siapa aja selain Angel? Ada? Ada. Oh, ada Keisha. Ya? Keisha. Ada, Keisha, ada. Ya? Tapi kan kalau Keisha kan zaman-zaman sekarang. Zaman sekarang. Pas Angel awal-awal Keisha belum terlihat bakatnya mungkin ya? Belum. Itu berapa lama Angel struggle-nya? Struggle-nya puji Tuhannya sih cuman sebulan ya. Jadi pada saat 2 bulan benar-benar itu tuh numpuk sekaligus. Jadi kayak makan terus makan tuh kayak makan daging tuh sampai dagingnya harus dipanasin terus sampai hitam gitu. Jadi 3 hari kita tahan-tahanin tuh daging supaya bisa makan daging. Terus sempat juga makan cuman mie instan gitu bareng-bareng. Nah, pada saat terus SPP juga 6 anak nunggak semuanya. Terus aku stres kan. Nah, pas aku stres aku terus ingatlah kata papaku Papi bilang, Angel kalau kamu gak usah takut kalau papa pergi meninggalkan kamu, masih ada bapa di surga yang tidak akan meninggalkan kamu. Jadi kamu kalau ada apa-apa larinya ke Tuhan jangan ke manusia. Akhirnya pada saat itu aku udah benar-benar hopeless, ya. Udah gak ada pengharapan sama sekali. Aku langsung berlutut berdoa di dalam kamar, aku kunci kamar, aku bilang Tuhan aku udah gak kuat, aku gak tahu keluarga ini mau jadi apa, aku serahin aja ke Tuhan. Ya.
tepat satu minggu setelah aku berdoa, tiba-tiba aku dapat tawaran dari salah satu production house untuk memerankan peran utama di sinetron Bidadari itu. Wow. Itu cerita awalnya. Itu cerita awalnya. Tapi pada waktu itu awal-awal karir Angel siapa yang megang? Siapa yang nemuin Angel di sinetron? Enggak ada, tapi memang sebelum aku dipanggil. Casting, kamu ikut casting? Enggak, belum casting itu. Jadi dulu tuh waktu aku SD, mama sering ikutin aku lomba fashion show, catwalk gitu, yeah. Busana. Yeah. Nah itu lumayan menang terus. Nah mungkin data dari situ, aku dari situ datanya. Diambil agensi, terus agensi mungkin masukin ke salah satu PH itu. Dan pada waktu itu langsung booming tuh ya. Langsung booming. Kehidupan berubah. Langsung berubah, utang dibayar, beliin rumah, biayain adik-adik sekolah. Akhirnya dari situ. Yes. Nah, meskipun Angel pernah hidup susah, tapi Angel baru-baru ini viral dengan statementnya. Kita lihat ya. Yes. Lagian dia masih pakai token listrik ya. Tahu? Gue juga nggak pernah makan telur gulung. Kenapa emang gue harus makan telur gulung? Ntar dulu, Ayu tadi nanya. Mau nanya apa ke Angel? Angel tahu nggak yang mainan zaman dulu yang Lokiti, sorong ke kiri. Satu, dua. Yuk. Enggak. Yuk. Mau kata dia tinggalnya di Jakarta juga dia tinggalnya di jalan raya, yuk. Di jalan raya. Jangan dipaksain ya. Jangan dipaksain. Jangan dipaksain orang mengenal permainan yang lu ciptakan sendiri. Semua orang, maaf ya Denny, maaf ya Angel. Semua orang ditanyain, tahu gak permainan yang itu lu? Coba kalian ini mainin gak? Mana? Kaya orang kaya. Main. Kaya, main gak? Main. Saya orang miskin. Main. Yang mana sih? Itu main. Terus gimana mainannya, coba gimana? Ya, maju mundur, maju mundur doang. Terus sampai yang gini, tok tok tok, ubinya udah mateng apa belum ayamnya? Enggak. Maaf ya, teman saya waktu kecilnya emang halusinasi. Iya, memang. Lu bilang juga apa? Denny sepakat sama gua, lu dari kecil udah halu. Tapi aku ada yang ini. Yang panjang jaga, yang panjang. Ada, itu ada. Cangkacang panjang. Cangkacang panjang. Iya, kalimatnya belok. Enggak. Iya, cangkacang panjang. Nah itu iya, main itu. Iya. Coba mainan apa tadi yuk? Nih yang begini. Ya, yang mana? Lokiti gimana? Yang Lokiti. Lokiti, sorong ke kiri mainan. Satu, dua. Lokiti, sekali lagi. Satu, dua. Itu mainan. Enggak. Yuk, sini gua kasih tau. Nih, gua kenal si kameramen namanya Epoy. Epoy. Nah, dia aja kagak tahu. Lu lebih tua dari gua, Epoy. Dia enggak tahu. Dia lebih tua aja enggak tahu. Norak lu semua. Sekarang gua tanya sama lu pernah enggak makan abang-abang yang begini, agernya yang makan. Warnanya? Iya, makan agar. Ya, warna-warni agernya. Yang warna-warni. Ya, yang ada ini, yang kertas, yang baju ntar dirobek-robek di mejanya. Gua juga main, yuk. Iya, gua juga main itu, ya. Iya, yuk. Gua mah enggak main. Hah? Lu main, Den? Begituan? Iya. Main. Angel, Denny, nih, sini nih, coba nih. Ini namanya telur gulung nih. Mana abangnya, ada nggak abangnya? Abang. Ini namanya abang, telur ini gimana gulung. Cara bikinnya, Bang? Sini, Bang. Bukan, ah, orang namanya ini bihun, gulung. Ini bihun telur ya, Bang? Oh, bihun. Coba, Bang, coba nyalain kompornya, Bang, yang baru, Bang, coba. Pakai masker ya, Bang. Agak lama, Mas. Ntar kita pulang dulu, kabarin aja kalau ya, selesai dong. Jadi yang udah matang, yang udah matang coba. Itu yang udah matang. Mbak Angel mau cobain. Ini yang bihun. Yang pakai bihun. Oh, pakai bihun. Pakai bihun. Makannya gimana? Ini yang telur doang. Telur doang. Iya. Makannya gimana, Bang? Ya dimakan bambunya. Saya baru tahu loh ada telur gulung pakai bihun. Iya. Ini kan yang kalau keling-keling telur. Yuk, jangan yuk. Si Ayu. Ampe udah mepet banget gue. Sorong ke kiri. Ntar kita main ya, yuk. Ya, kita main, Bang. Coba, Bang. Angel, kecilnya tinggalnya daerah mana Jakarta? Di daerah Ciledug dulu. Ciledug. Oh, masih modern. Ciledug mah main itu, bohong aja. Ciledug kan masih plus 621 ya. Plus 621 ya. Perbatasan. Lu main perbatasan. Iya. Gue SMP-nya di situ soalnya. Nah, coba, Bang, bikinin, Bang. Nih abang mau ngetes ilmu ya, mau masukin tangannya ke minyak ya. Lucu lu, Wen. Salah.
Oke. Abang udah cuci tangan belum? Udah, kemarin. Tapi ini justru karena tangan abang yang bikin enak. Iya, iya. Percaya aja sama tangan abang. Abang! Ini apaan, Bang? Telur. Oh, ini telurnya. Telur. Kau udah kata dia sirup kali warnanya. Iya, iya. Gue pikir orange juice. Mau paham nih bang, abang mau masak telur apa mau baca-baca? Dari tadi begini pula. Coba yang baca coba dulu. Yang ini aja bang, kayaknya tadi ngeliat abang ngegoreng di depan deh, coba yang ini. Yang pakai telur doang? Iya pakai ya. Telur doang. Pakai telur aja ntar pakai mie mahal lah. Tuh udah mulai tuh. Udah tuh, yang banyak bang telurnya. Ya, nunggu panas dulu. Nunggu panas dulu sabar. Dia kata-katain aja biar dia panas bang, kata-katain. Ini yang kayak gini nih, bayarnya cuma seberapa minta lebih nih. Iya makanya. Ya Allah deh. Oh gitu. Cuma digituin doang. Terus gulungnya di mana? Di situ. Di kamar gulung. Oh, langsung begitu. Itu guling. Oh, karena enggak panas. Oh, prosesnya kayak gini, tapi tunggu harusnya panas. Minyaknya mendidih. Jadi tuh. Kalau satu tusuk berapa, Bang? 1.000. Saya beli setengah tusuk ya. Ya enggak bisa dong. Dari Gope. Ini ngomong-ngomong abang udah buka berapa cabang bang? Kagak dia keliling dewek buka cabang di mana lu? Keliling dewek. Enggak dia mau gua halo, bikin sayang. Franchise. Den, ini dengar-dengar lu punya produk, punya program deh, baru saya. Ya di Trans ya? Iya. Program gua tuh untuk mewujudkan mimpi-mimpi orang. Kayak babang ini. Abang punya mimpi gak? Iya. Mimpinya dia kan sebenarnya pengen sukses. Iya. Nah program gua namanya Dreambox Indonesia. Membawa mimpi-mimpi orang untuk diwujudkan di pentas itu. Wow. Jadi pentasnya itu mereka ngapain nyanyi? Oh enggak, nanti keren mereka. Ya, pentas. Ada yang megang gua tadi barusan? Enggak ada. Enggak ada. Gua sensitif orangnya. Iya. Gila. Gua takutnya ada apaan ya. Jadi dia itu nanti kita akan berikan pertanyaan. Kemudian pertanyaannya seputar pengetahuan umum, lagu, dan ada beberapa hal lain. Bukan tebak-tebakan ya. Oh. Jadi di sini dites kepintarannya. Karena kan masyarakat Indonesia itu paling pintar komentarin hidup orang. Betul. Nah, pas banget nih. Coba contohin kayak gimana contoh pertanyaannya. Coba kayu. Yuk, lu jawab. Nanti segmen 3 kita akan main. Ada itu. Kita akan main. Duh, gua belajar dulu deh kalau gitu. Iya. Yuk cobain. Si Ayu ada aja sakit perutnya, yuk. Cobain ya. Coba kayaknya takut ya. Sausnya mana sausnya? Cobain, nih, Kaigun mau yang pakai bihun apa enggak? Kaigun gak boleh makan gorengan. Gak boleh. Kamu, aku, kalau dia mah boleh, badannya ya. Proporsional. Nih, kamu ini. Ayo coba. Aku cobain ya. Aduh, aku udah gak boleh makan gorengan. Kenapa, Wen? Lagi diet. Biar badannya six packs kayak dia nih. Nih. Hey, buka dulu dong maskernya, bro. Buka. Kemarin katanya gak boleh turunin masker ke dagu. Iya, tapi kan lagi coba. Nah. Oh, ini pakai saus ya, saus sambal. Iya, dicocol. Enak gak? Kok rasanya kayak telur? Ya emang telur. Ada aja. Oke, sambil kita menikmati makanan ini, kita akan lihat tayangan dari program Dreambox Indonesia. Ada program spektakuler terbaru di Trans TV. Kuis yang beda dari yang pernah ada. Tidak cuma bintang tamu yang ceria, tapi juga hadiah melimpah yang akan mewujudkan mimpi kamu. Gak percaya? Tunggu aja di Trans TV. Program baru Dreambox Indonesia mulai 25 Oktober hadir setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam di Trans TV. Sabtu minggu ini jangan kemana-mana. Ada yang seru dan luar biasa. Ajak semua keluarga kamu untuk nonton Trans TV. Ingetin tetangga kiri kanan juga ya. Saksikan audisi juri Indonesia Mencari Bakat 2021 hanya di Trans TV. Indonesia tunjukkan bakat. Mulai 23 Oktober hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Trans TV.